Wologai, kampung adat yang sudah berusia 800 tahun. Kampung adat Wologai terletak di Desa Wologai Tengah, Kecamatan Detisoko, Kabupaten Ende, Flores, NTT. Berjarak 37 km arah timur kota Ende, melintasi jalan Trans Flores Ende Mangunire. Di pintu masuk kampung adat itu, ada satu pohon beringin yang diyakini ditanam oleh leluhur saat pendirian kampung. Rumah adatnya berupa rumah panggung yang atapnya berbentuk kerucut dan terbuat dari ijuk atau alang-alang. Ada 18 rumah adat dan di bagian tengah terdapat kuburan para leluhur. Di tengah kampung adat itu, di bagian yang paling tinggi, terdapat Tugu Kanga, yaitu batu ceper yang menjadi pusat ritual adat. Diperkirakan kampung adat ini sudah berusia kira-kira 800 tahun. Kampung adat ini menjadi satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Ende dan banyak juga dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Pada 9 Oktober 2012 lalu, beberapa rumah adat terbakar, namun kini semua sudah direnovasi. Semoga kampung adat ini bersama ritual dan adat istiadat masyarakatnya tetap dijaga dan dilestarikan. Jika berkunjung ke Ende, jangan lupa mampir ke kampung adat Wologai.